Udah ngerum, kayak yang kemarin nih. Pahitnya langsung buk. Tapi dia krimnya di dalam. Kayak pecah gitu. Hari ini makan seafood karena ke Batam itu kalau nggak makan seafood kayaknya nggak afdol, karena orang Singapura aja makan seafood di sini gitu kan. Masa kita nggak, kita udah makan durian, ada lagi kita makan seafood. So enjoy your travel. Enjoy. Makan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Lanjut. Bos, makan apa? Makan dong. Agak takut-takut, lapar nggak lapar, bingung. Oke, sore ini setelah kita kedua kebun makan banyak durian, tetap belum makan nasi, belum makan. Indonesia. Indonesia. Ini kita makan dulu. Di sini ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada kangkung tentunya khas Indonesia. Habis ini kita makan lagi. Habis itu durian lagi. Udang rebus belum ada nih, Dah. Wah, ada pesan udang rebus tadi ya? Ada. Udang ada. Halo guys. Mabok durian ini udah kebun ketiga. Habis makan seafood masih dijejelin durian. Masih mau enggak ikut tur gini? Rugi. Let's go. Belum turun ya? Kalau lari dikirain ngajak main kan diikutin. Ini tempat siapa? Ahan. Tempatnya Ahan. Ahan. Ah, itu dong, celananya ditarik sebelah. Oh, ini Durita. Udah, MP. Ya. Nah, MP kalau ngomong gitu bantep. Endur modelnya mana sih? Endur bikin dia. Ajar bro. Talan bos. Ayo buka. Eh cepetan makin sore ini. Ayo buka foto makan. Abang durian. Pemiliknya aja buka. Please. Welcome. Emdur. Ini Om Ahan nih. Ya. Woi. Ini Om Ahan nih. Ya. Ini Om Ahan nih. Dari Pulau Kundur, di Pulau Kundur. Yang di belakang, Bro. Emdur dulu ya. Hah? Ini durian apa nih ini? Emdur ini. Hah? Buka Emdur. Emdur. Emdur 88. Emdur 88. Bukan ini apa nih? Emdur semua, Emdur semua. Emdur. Emdur begini dia. Emdur 88. Black gold. Oh, foto dulu. Foto dulu paling bagus ini. Itu lebih kuning. Emdur kan? Boleh izin buka. Ini sejarahnya Emdur ini menarik masalahnya. Hah? MP. Kontras. Iya. 2 1. Pinjem dong, tangannya siapa dong? Brother. Siapa mau foto? Foto. Boleh minta tolong, Bro? Mungkin. Emdur. Muka lu asli dari Pulau Kundur ya. Kan di Kalimantan dan kirim gue dia. Walaupun di rumah kali ini, wah ini sebuah kehormatan banget nih. Thank you, Brother Ahan. Saya mau review di samping pohonnya. Dan ini pohon durian Kundur. Emdur 88 ini kayaknya lebih 20 tahun ya, Bro ya. Kayaknya sih lebih nih kalau ngelihat pohonnya. Ini menjadi menarik buat saya karena Emdur 88 ini sejarahnya adalah persilangan antara D24 dengan D10. Yang mengawinkan itu adalah Mardi. Siapa sih Mardi itu? Wah. Kepotong kepalanya. Mardi itu Malaysia. Agrikultur, riset,
Nip, tolong aku kirim ya. Ayah lupa gue lagi. Ini ah. Ahan, ya. Ini pohonnya usia berapa? Ini pohon usia ini anakannya ini 10 tahun. 10 tahun. Ya. Ini 10 tahun udah segede gini. Ya. Ada indukannya sekitar 15 tahun. 15 tahun. Ini udah berapa ini kali berbuah? Ini udah 5 kali. Malaysian Agriculture Research and Development Institute, MARDI. Tahun 88 di riset, tahun 1992 didaftarkan ke DOA. Makanya dinamakan MDUR 88. Begitu ya kurang lebih ya. Tahun 2000 udah kayak tukang insinyur ya gue ya. Menteri. Oh, udah kayak tukang menteri ya. Ini sebuah kehormatan dan hal yang langka banget akhirnya mereview MDUR 88 langsung di bawah pohonnya. Ciri khasnya memang selalu kuning kayaknya ini. Mudah-mudahan saya mampu membukanya karena ini memang agak PR dia. Ternyata tangan saya memang sudah bersahabat dengan MDUR ini sekarang. Mudah-mudahan perform. Oh. Ini sebelah perform, sebelah agak pucat. Itu MDUR. MDUR. MDUR juga. Kenapa kau beda sama ini MDUR? Ya mana bro? Ya itulah. Dan memang teman-teman juga sering mengatakan begitu. Ini MDUR. MDUR 88. Beda toh? Nah. MDUR. Ini juga. Coba yang udah dibuka di dijajarkan dulu, sama apa beda? Beda. Ini sama ini sekarakter. Sekarakter. Kalau ini beda nih. Ada yang udah dibuka, brother? Atau boleh satu butir lagi yuk? Karena saya juga kemarin buka 3 butir semuanya beda. Semuanya baik-baik aja. Kasih. MP. Coba satu lagi malam Minggu ya. Ah, coba satu lagi ya. Oh, mirip MP. Coba satu lagi. Ini MP. Oh, itu MP. Bukan MDUR. Keren MDUR. Meyakinkan diri. Nyamping. Lu ngapain nih pegangin aja, Ed? Hei. Katanya enggak mau makan lagi. Tergoda nih obat. Ini agak melengkung ini PR ini memang nih. Aduh. Di gua biasa kan. Lengketnya aja dapet. Gua pengen makan yang baiknya sih enggak. MDUR yang mana gitu nih? Ada 3 macam nih MDUR. Tapi di creamy. MP-nya bagus. MP-nya bagus, tapi pahitnya kurang. Pahitnya enggak? Enggak tahu mulut gua kalau udah. Duh, nah, beda bagus, ya. Lagi. Ini cakep ya. Ini persisnya kayak saya dapatkan di cakep-cakep Bintaro kayak gini. Cakep. Nah. Ini aja dalam satu buah berbeda. Tapi ini di foto lebih cakep. Nah. Cakep. Berbeda toh? Nah. Mystery of udah halu. Mystery dari MDUR 88. Agak aneh ya. Tapi kalau enggak dicip lebih aneh lagi kayaknya. Boleh cip enggak nih? Ngicip lah. Boleh ya? Ajar ya. Saya juga mau ngicip, Bos. Kita berdua. Ini satu. Sekarang disuruh-suruh nih makan. Oh. Ini dasar nih. Boleh ngicip ya? Gak bisa nelen nih. Engket doang. Pahitnya. Kalau yang ini dasar. Yang ini ya. Gua sih agak underestimate dengan yang ini. Udah pengujung ya. Ini bro yang gua bingung kayak gini-gini deh. Tapi MDUR gua kemarin sekali dapetnya kayak gini juga. Ayo mah, coba duduk sini. Eh, masih ada, bro. Dianggap serat sih. Ada serat-serat. Tapi bakatnya dia udah strong. Karena saya kemarin dapet dia strong banget. Benar, MDUR-nya? Udah bisa dicoba. Ungum. Yang mana yang seru? Kalau menurut saya ini dulu. Warnanya beda. Ini pertama kali nih. Kosong bro? Ada. Belum nyobain nih pak, MDUR yang pertama kali pak. Ayo,
Dasar Senior. Ini apa nih? Emdur 88. Tapi itu kok beda? Ini juga sama. Makanya itu. Ini beda. Itu udah nano, kuning enggak kuning. Ya makanya itu. Kita coba yuk. Kayaknya enggak sehat deh. Ini enggak sehat deh. Anjib yang ini anjib. Enggak. Ini cenderung manis nih. Manis doang. Oh iya, ini enggak sehat. Ini enggak sehat kondisinya. Aduh, dengkulku juga enggak sehat nih. Oke. Okay. Wes bro, thank you. Kesimpulannya? Kesimpulannya memang saya berulang kali mencoba Emdur. Ada pahit nih. 100. Perasaan tapi enggak. Tapi kalau dapat yang top perform, lumer, tetap lumer. Tuh. Ngerok banget. Top. Apa nih? Dikit, PKM. Mabuk. PKM. Singkatannya apa? PKM. Coba tanya sama bosnya. Oh iya. Dia pasti suruh jawab sendiri. Apa? Bisik aja. Iya apa? Oh, pulau Kundur Mas. Apa tuh? Apa sih? Durian PKM Pulau Kundur Mas. Oh siap. Coba dong disikat dulu. Ngerum banget. Ini keliling ke sana nih. Iya lu. Itu ya. Hati top. Udah ngerum kayak yang kemarin nih. Pahitnya langsung buk. Tapi dia creamy di dalam. Kayak pecah okay, gitu. Ini oke okay banget nih. Kesukaan Dr. Eddy. Dr. Eddy nyerah. Oh nyerah ya. Nyerah. Katanya dia travel pertama nyerah nih ya. Iya. Ini adalah member yang paling setia. Nyerah. Paling senior. Ini Anda udah nyerah belum? Anak muda? Belum dong. Wih, anak muda masih lanjut. Lanjut terus. Abis ini tes darah ya. Ikut ke dalam apa? Keburu jadi labu nanti duriannya. Emang udah berangkat. Iya. Ini lucu nih orang, perlu dilestarikan ini. Dilestarikan. Mungkin ditanam lebih banyak lagi. Benihnya enggak? Mau benihnya enggak? Mau ya, Pak Pun sing akeh. Pak Pun sing akeh. Yo. Kacau ya. Dia lucu ya. Perlu dilestarikan. Dia Jawa. Lucu ya. Ini aja nih cewek. Kita jadi lucu. Kacau ini orang, perlu dilestarikan nih. Ada yang dari Sumatera Barat. Jawanya tewe juga. Ada dari Sumatera Barat. Ya, ada dari Sumatera Barat. Emangnya kenapa? Ini namanya cingfu. Cingfu itu menjelang matang. Kalau dalam bahasanya lik dua gemadi. Mandarusa. Kemendung. Kemandarusa. Sumatera Barat itu durian putih-putih, tapi enak memang. Gitu ya. Buket ya. Berarti itu nah, ada kuning kayak gini. Berarti itu pasti belakangnya pakai susu namanya. Nah, ini yang. Itu tuh. Coba kita ayo Kang, sikat. Foto dulu. Langsung review lah. Yang moto katanya kan durian ini kan lebih berikmat bagi dengan warna. Yang moto berarti makan ya dong. Coba lepas aja. Nah, itu karakter baur. Ya. Warnanya itu loh lokal tapi warnanya asik sekali. Dekat kan? Mungkin nanamnya dekat pohon kunyit. Gitu ya. Terpaksa. Ini boleh dicicip yang mana nih bro? Yang ini. Yang ini. Dan tabar bro. Ayo. Ya dong. Sampai sendok gitu. Ah. Ya, udah bisa? Sudah bisa? Ntar video. Untuk bendera putih gak boleh kayak gitu lagi ya. Udah bendera putih udah istirahat. Tapi kan kok susah dicomot ya? Oh iya masih tepung. Rasa dulu deh. Jangan-jangan rasa soto nih. Ya, cingfu lah. Rasa apa? Lamongan apa mana ini? Masih bertepung. Rabu nasi? Belum odok. Ambingan. Tapi bakatnya bagus dok. Bagus. Ini foto dulu. Bakat dorongnya bagus. Gak boleh dicoyal. Iya nggak? Kira-kira apa yang? Bisa. Kalau nyewa super jet sendiri. Ya, enggak. Ini durian ini kayaknya nih ya. Kayaknya dia mangan. Kalau baru jatuh aja ya. Ini paling enggak nginep-nginep 2 malam. Iya. Iya benar. Iya enggak?
Wangi. Lu masih ingat kejadian rencong mas? Iya kan? Ini kayaknya kayak gini. Musim udah ujung. Iya katanya. Habisin rek. Habisin. Gak boleh sekolah. Gak boleh sama dokter Egy. Gak boleh lu. Gak boleh gak dok? Mendingan menyerah dah kayak ini setia apa Satria dia. Dokter Egy udah bilang gak boleh. Temenin dulu. Temenin. Mau ayo. Ayo. Ayo coba takut. Ayo. Kemarin udah sekarang tunjuk-tunjukkan. Iya. Ini lagi nih. Mas kayak gini udah pahit aja. Ayo. Mas kayak gini udah pahit. Cium benar. Pahit. Mas kayak gini aja udah pahit loh. Ah, udah. Bertepuk ayo. Ah, udahlah. Masuk YouTube ini loh. Ayolah masuk, masuk YouTube. Hari ini lu dengerin dokter give up, menyerah. Give up. Menyerah. Stand up. Kita tuh harus bisa mengukur diri sampai mana batas kemampuan kita. Ya, betul. Ya. Kita doyan durian tapi udah daripada daripada itu. Iya kan? Padahal gua gelepak. Ini namanya durian kadu. Kadu durian. SM lemah sekali udah kata Thailand. Tek. Ultraman udah ini. Kenapa, Dok? Dok. Nyerah, Dok. Nyerah. Udah kenyang banget. Bendera putih. Yang mana ada minta tisu. Kasih. Jadi saya mengibarkan bendera putih. Wah, baru kali ini dari sekian tur yang diikuti. Dari sekian tur yang diikuti selama kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun ini, baru kali ini bendera putih berkibar. Pulang Kudus juara. Jadi testimoninya gimana nih? Sebagai secara keseluruhan sih masih maju terus. Duriannya enak-enak di sini. Jadi recommended banget untuk datang ke Kundur ini untuk menikmati durian-durian di sini Tanjung Batu terutama luar biasa. Tahun depan harus ikut lagi dan buruan kalau udah dikasih pengumuman cepet langsung daftar dan beli tiket, jangan sampai ketinggalan seperti ya teman-teman yang sekarang nyeselah kalau nggak ikut. Nah, tur kali ini ikut tur sama DT. Kuas, semua duriannya enak-enak. Saya nggak nyangka ya, saya udah keliling juga si Indonesia ini, udah menikmati durian. Biasanya durian-durian yang enak itu durian dari luar, kayak Musangking sama Kuci kan. Ternyata durian lokal sini enak-enak. Ya kan? Berbagai berapa tipe durian, jenis durian, semuanya enak. Hanya warnanya saja kalah dengan Oci gitu kan. Tapi kalau rasa nggak kalah. Ya kita bersyukur, jangan-jangan saya sampai berpikir apa dulu yang dari luar itu hasil perkawinan silang campuran sini ya. Hanya menduga-duga saja. Jadi kalau ada tur mau ikut lagi nggak? Ikut lagi, ikut tapi terus ya. Kali ini kita betul-betul puas sampai nggak kuat lagi makan durian. Siap. Oke ya. Ya bot, bendera putih juga bot. Hmm? Bendera putih juga bot. Iya nyerah bot. Jadi tur kali ini gimana nih? Ampun bot. Gimana nih? Sip. Tur sekarang gimana? Sip, boleh ikutin lagi dong. Boleh ikutin lagi bot. Okay. Yang penting Kundur berangkat. Gimana tur kali ini om testimoninya? Ah mantap mantap the best. Jangan pernah melewatkan turnya Durian Traveler. Stay tune. Gimana om untuk turnya kali ini om? Ikut tur sama DT gimana? Atau minai lah, minai tebal dong. Duriannya oke, okay, untuk.